بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعلم نفع في علم في دارنا امين. ولما كان لا يتم شيء الا بالله ومعونته وحسن توفيقه ناسب ان ياتي بالحوقله اي بقوله لا حول ولا قوه الا بالله. Walama dan tatkala karena adalah la yatimu syai'un, tidak sempurna oleh sesuatu illa kecuali billah, kecuali dengan Allah. Wa ma'unati, dan pertolongan Allah. Wa husni taufiqihi, dan bagus taufiknya Allah. Nasaba, maka sesuailah ayatia oleh bahwa ia mendatangkan bil hawqolati, dengan hawqolah. Ai, maksudnya biqauli, dengan perkataannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kita ini lemah, kita enggak bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li anna fiha at-tabariyah, karena bahwa pada lafaz la haula wala quwata illa billah ila al-azim itu adalah berlepas diri, terdapat berlepas diri minal haulil abdi wa quwati, daripada daya seorang hamba dan kekuatan hamba. Ya. Ya, karena padanya terdapat berlepas diri dari daya dan kekuatan hamba. Warukuna ila haulillahi wa quwatihi, dan cenderung kepada daya Allah dan kekuatan Allah. Fa makna la haula wala quwata illa billah, maka makna la haula wala quwata illa billah adalah la tahawula an ma'siyatillah illa bi ma'siyah illa bi ismatillah, wala quwata ala ta'atillah illa bi ma' bima'unatillahi bima'unatillahi. Tidak ada daya daripada maksiat kepada Allah Ta'ala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala quwata ala ta'atillah, dan tidak ada kekuatan atas taat kepada Allah Ta'ala illa bi ma'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi la ta'awula an ma'asyatillah illa bi ma'isamatillah, wala quwata ala ta'atillah illa bi ma'unatillah. Tidak ada daya ya daripada menjauhkan maksiat kecuali dengan ya penjagaan Allah. Tidak ada kekuatan atas berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita menghindari, menjauhkan maksiat itu adalah dengan bantuan Allah, penjagaan Allah. Melaksanakan taat itu adalah dengan pertolongan Allah. Sembahyang kita rajin, itu Allah. Puasa kita rajin, itu Allah. Zikir kita rajin, itu Allah. Ngaji kita rajin, kagak malas, itu Allah. Makin beruntunglah kita, bersyukur sama Allah dikasih kita rajin ngaji. Ada yang udah malas ngaji, malas ngajinya, nah, ini bersedihlah kita. Kenapa? Allah sudah tidak mandang kita lagi. Sedih kita. Ya Allah. Kita nangis lah. Kalau dikasih malas ibadah sama Allah, sedih kita. Wa alam, ketahui olehmu annahu, akan bahwasanya ja'at, telah datang fi fadaili, pada keutamaan la Allah wa la quwata illa billah ila anil azim, syai'un kesirun, oleh sesuatu yang banyak. Fa min zalika, maka diantara demikian, ma akhrajahu Tabrani, apa yang mengeluarkan akan dia oleh Imam Tabrani, wa ibnu asakir, dan ibnu asakir an ibni abbas, dan ibnu abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala rasulullah, bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aksiru min qawlillah Allah wa la quwata illa billah ila alil azim. Perbanyak olehmu daripada perkataan la Allah wa la quwata illa billah ila alil azim. Fa innaha kanzun min kunuzil jannati. Karena sesungguhnya dia itu simpanan daripada simpanan-simpanan surga. Wa fiya shifaun min tis'in wa tis'ina da'an. Dan padanya ada obat penyembuh daripada 99 obat. Aisyaruhal hammu. Jadi dari 99 penyakit min tis'atin wa tis'ina da'an. Dari 99 penyakit aisyaruha yang paling mudahnya adalah penyakit al-ammu, sedih. Sembuh. Ya, kesedihan, sedih aja itu, sedih aja. Baca la haula wala quwata illa billah ila alil azim. Sedih aja, sedih aja. Baca la haula wala quwata illa billah. Wa fi riwayatin wa satu riwayat aksiru perbanyak olehmu min zikrillah Allah wala quwata illa billah. Daripada zikirlah Allah wala quwata illa billah. Fa inna tadfa'u an qa'iliatis an wa tis'ina baban min ad-darari. Karena sesungguhnya dia dapat menolak daripada orang yang mengatakannya 99 pintu daripada kebahayaan. Adalah alhamu. Paling rendahnya adalah kebahayaannya sedih. Sedihnya apa aja dah, pokoknya rasanya sedih aja. La haula wala quwata. Wa min zalika, dan dari mikan itu ma ada ma akhraja Tabrani meriwayatkan akan dari Imam Tabrani wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir an Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala wa sallam, beliau berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abta alai rizquhu fal yuksir min qawli la Allah wala quwata illa billah ila aliyil azim. Siapa yang rezekinya lambat, macet, rezekinya macet, susah, fal yuksir, maka hendaklah ia memperbanyak min kauli dari perkataan la Allah wala quwata illa billah ila alil azim. Wa fi riwayat al-Bukhari wa Muslimin, dan pada riwayat Bukhari dan Muslim annaha, bahwasanya la Allah wala quwata illa billah ila alil azim kanzun min kunuzil jannati, simpanan daripada simpanan-simpanan surga. Wa min zalika, dan dari penemikan itu ma rawa'u banu abi dunya bisanadi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu qala. Apa yang meriwayatkan akan dari Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bila bersabda man qala fi kulli yaumin, siapa yang berkata setiap hari la Allah wala quwata illa billah ila alil azim 100 marratin, 100 kali baca, dibaca 100 kali la Allah wala quwata illa billah ila alil azim, la Allah wala quwata illa billah ila alil azim, la Allah wala quwata illa billah ila alil azim, 100 kali dibaca lam yusibhu fakrun abadan, niscaya dia tidak ketimpa, ya, tidak mendapati susah selamanya. Jadi orang yang baca setiap hari la Allah wala quwata illa billah ila alil azim enggak bakal susah. Ini udah susah, miskin, malas banget ya. Udah miskin, susah, malas lah. Ya udah mikin susah, mikin miskin. Ya. Yang ya, yang rajin mikin rajin, mikin kaya. Mikin kaya, mikin kaya. Jadi jangan malas. Wa min zalika ma rawahu anna Auf bin Malik. Sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.